Surabaya, para fasilitator dan kader lingkungan, para cakun dan pasukan merah, pasukan hijau, pasukan macam-macam ini biru, orange, macam-macam dan Satpol PP, Linmas. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepala sekolah, anak-anakku semuanya, terima kasih. Kalian membuat sekolah kalian menjadi indah. Kalian membuat sekolah kalian menjadi bersih. Dan di sekolah Pak Kapolres mereka sudah dan Pak Kejari Perak dan Kapolres Tanjung Perak ini mereka sudah tidak lagi menggunakan plastik. Jadi mereka makan membawa tempat makan dan untuk minum membawa tumbler minuman. Dan mereka, sampah mereka selalu turun setiap tahun, juga penggunaan energi listrik setiap tahun menurun. Jadi karena itu saya ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah pula, kepada para guru yang telah mensupport program Adipura. Jadi Surabaya itu mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Ya meski itu karena kita mendapat penghargaan, satu-satunya kota yang mendapatkan penghargaan Adipura Kencana. Kenapa kita juga dapat penghargaan penurunan sampah? Karena setiap tahun memang sampah yang masuk ke TPA terus menurun. Saat saya jadi Kepala Dinas Kebersihan, sampah yang masuk ke TPA setiap harinya 3.600 ton per hari. Tapi saat ini tinggal 1.300 sekian per hari. Jadi karena itu, ini mari kita teruskan, kita lanjutkan. Suatu saat kita harus sampah kita paling kecil sendiri dan mungkin kita juga akan karena ini sudah komitmen dunia kita bisa mengurangi sampah plastik. Sanggup ya anak-anakku? Tidak ada lagi kalau beli cilok, beli cimol, bawa tempat makan sendiri ya, tidak dibungkus plastik ya. Kalau beli minuman bawa tumbler sendiri, tidak lagi pakai sedotan. Ya sayang ya. Iya. Jadi nanti mungkin pasukan kuning juga akan saya beli tumbler, gak enak-enak plastik. Tak tuku ngombe dicantolno ning wit-wit. Aku sering temoni iki. Ya.